Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik, tempat kita bisa ngulik apa aja dan di mana aja. Salam tumbuh lestari. Teman ngulik, hari ini kebetulan saya ada kerjaan sedikit di daerah Jawa Barat. Sebelum saya ke tempat kerja, saya kebetulan mampir ngeliat di daerah sini ada satu tempat yang tanamannya bagus-bagus. Nah, tanamannya apa aja? Ikutin video ini sampai selesai. Oh ya, buat teman ngulik yang sudah support channel ini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, komen, dan share. Juga buat teman ngulik yang mau tempatnya di review, feel free untuk DM kami ke Ruang Ngulik Official ya. Nah, kita bahas tanamannya sekarang. Tanamannya apa aja? Yuk, ikutin saya sampai selesai. Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik dengan saya. Di mana kita bisa ngulik apa aja dan di mana aja? Sekarang saya sudah sama yang punya tempat, namanya Teh Lim. Teh Lim, ini nama tempatnya apa? Nama tempatnya Pacayen. Pacayen, pacaran apa? Yeah. Lagi zaman cadel pacaran. Pacayen. Nah, Pacayen ini kebetulan tadi saya mau ada kerjaan sedikit, terus tiba-tiba mampir ngeliat ini bunganya bagus-bagus. Nah, kita mau bahas sama Teh Lim. Ini di belakang saya ada beberapa, ini ada birkin dan lain-lain, tapi kita mau fokus dulu ke kalateanya, teman-teman ya. Kita mau cek ombak di sini harganya sama Teh Lim. Enggak apa-apa ya, Teh ya? Enggak apa-apa. Oke. Okay. Teh, ini di belakang kita nih ada kalatea jenis apa nih? Medallion. Medallion. Nah, si ambil yang bagus deh. nah, si medallion. Medallion ini sekarang udah pendek ya. Ini udah lokal. Enggak sih, itu yang masih impor. Kalau yang itunya aman ada sebelah sana. Oh, tapi memang dia stangnya udah pendek. Nah, di sini medallion ini kalau segede gini berapa nih, Teh? Kalau di sini jualnya sekarang tuh kisaran 200.000. 200.000 segini? Iya. Wow. Masih lumayan ya, teman gulik. Ini 200.000. Kalau yang agak kecil bisa. Iya, tapi harganya masih nepis lah ya, yeah. Nego-nego tipis. Nego tipis itu bukan 50% ya. Nanti nego tipis. Nah, kalau ini nih suka kebalik-balik nih. Hmm. Ini siapa ini namanya? Black lipstick. Black lipstick suka kebalik sama pink jersey ya. Hampir-hampir ya. Ini si black lipstick. Nah, black lipstick sendiri di sini berapa nih, Teh? Harganya mah kisaran 125. Ini 125. 3 daun ya. Ya, 3 daun sampai 5 daun. 2 sampai 5 daun harganya 125.000. Terus ada apa lagi nih, Teh? Ada Orbi. Yang mana tuh? Orbifolia sebelah sana. Kalau yang ini sama enggak sih? Marriott. Oh, ini ada si Marriott. Iya. Ini ada Marriott ya. Tuh. Si Marriott. Ini si Marriott ini berapa, Teh? Oh, itu medallion ya. Kalau Marriott maaf, kebalik. Oh, kebalik. Ah, iya, kalau ini medallion. Oh, ini medallion. Medallion yang kalau yang untuk daun 3 masih harga sama dengan black lipstick. Oh, kebalik. Medallion ini harganya sama dengan black lipstick. Yeah. Jadi sekitar 125.000-an. Oke, yang jenis yang lain yang mana tadi? Ada Orbifolia. Yang mana tuh, Teh? Yang daun ijo. Oh, daun ijo. Yang ya, ini ya? Iya. Ini mirip sama itu daun kencur nggak sih? Hampir mirip sedikit. Ini kalau ke daerah sini, saya ngebayanginnya makan nasi sambal sama lalap nih. Ini namanya Orbifolia. Orbifolia. Masih, berarti family masih, kalau ada Kalatea Presiden. Oh, Kalatea, ada dua ya. Kalatea Presiden. Iya. Ini presiden sekarang namanya ganti jadi Kalatea. Ada. Ini berapa nih, Teh? Itu sama sih 125. Sama ya, yeah. 125. Jadi black lipstick, terus si medallion sama si ini Kalatea presiden harganya sama ya, 125.000. Nah, kalau ini Teh Lim, ini berapa di sini? Kalau di sini harganya kisaran 200, masih 200. 200.000-an ya. Nah, buat teman ngulik, kita ada kuis. Coba tebak ini namanya apa?
Ini kalete ya, apa nih namanya? Buat teman ngulik yang tahu, silakan komen di bawah ya. Terus kita lanjut, ini kayaknya ada yang kita bilang tadi, black lipstick sama si Pink GC si ini mirip-mirip, suka kebolak-balik nih. Nah, hampir mirip dengan Nelim, kesana dong black mukanya lipstick. Biar penonton kita lihat wajah cantiknya. Agak susah juga nih. Pink Jessie. Nah, kalau si Pink Jessie ini lebih mahal kah dari Black Lipstick atau sama? Lebih mahal, sebenarnya lebih mahal. Lebih mahal. Itu, ya, kalau untuk daun 5 itu ya, kisaran 400. Ini daun 3? Daun 3 saya jualnya 2,5. Oh, daun 3 2,5 ya, 2,5 sampai dan seterus-terusnya ya. Karena makin rimbun makin mahal. Makin mahal. Seperti biasa. Nah, ini kalau di sebelah ini medallion yang tadi bukan sih? Ya, tapi yang gedenya. Ini medallion yang tadi, ya. Kita udah bahas di depan, ini gedenya. Terus yang ini nih. Kalau itu Beauty Star. Ini Beauty Star nih. Beauty Star. Nah, harganya berapa nih, Teh? Harganya 125 juga. 125, 3 daun? Iya. Berarti dibikin harga ekonomis aja kalau yang dibikin harga ekonomis ya, mirip-mirip lah ya. Iya. Terus, ini udah habis kayaknya nih. Ada Marion Vitu ya. Mana tuh? Tuh, yang sebelah sana. Medalion besarnya harganya berapa? Kalau medalion besar, 300. Kalau ini, Marion Vitu ada... Yang ada ini corona ya? Juga ya. Waduh, congor. Ini yang ini iya yang ini Marion Vitu. Ini adalah Marion Vitu. Ini ya. Ini harganya, harganya masih 2,5 ya. 2,5 3 ya. Daun. Kalau ini tadi apa? Kalau itu corona. Corona. Ya. Namanya sekarang aduh, agak deket-deket itu ya. Agak-agak ngeri-ngeri sudah. Ini harganya berapa nih? Itu si harganya 300. Oh, tapi dia udah rimbun ya? Iya. 300.000 tapi dia udah rimbun ya, teman-teman ya. Nah, ini masih ada lagi enggak Teh nih yang si Kalate ya? Kayaknya udah ya. Dia di belakang coba sana di sebelah masih ada, sana masih coba ada kita lihat. Tuh jenis. Nah, kita udah di blok sebelah. Saking luasnya. Nih, ada yang tahu nih apa? Angela. Yeah. Miss Angela dari Jawa Barat. Miss Angela ini berapa, Teh? Masih 400, itu masih mahal ya? Masih mahal ya. Si Miss Angela ini masih mahal, 3 daun masih 400 ribuan. Terus ini mana lagi yang jenis berbeda? Ini masih ini tadi medalion yang masih sama. Terus ini yang beda tapi ini yang masih yang murah-murah tapi enggak kalau apa-apa, tinggi yang murah jadi baru tahu namanya lupa harganya enggak lupa harganya 25.000 25.000 harganya enggak lupa ya guys. Enggak. Jangan lupa komen yang tahu namanya nih harganya 25.000 namanya tebak yuk. Terus jenis ini kalata. Beda kah? Oh sama yang medal masih medalion masih cuman, medalion ya. Sama sih. Oh ya, oh tapi coraknya beda ya? Apa karena ini masih kecil? Coraknya beda, mungkin bisa jadi suhu. Karena lama gitu. Di sini ya ada jadi garis-garis pinknya kelihatan. Kalau beda nih sama-sama. Tubuh, ya, berijo. Sama-sama. Cuman kalau di sini mengecil ya si daun tuh agak-agak pendek gitu, tapi kalau di tempat teduh agak tinggi. Oh, setangnya. Iya. Jadi terserah ya kalau mau setangnya panjang taruh di tempat teduh. Ya, kalau mau setangnya tinggi, pendek kasih serah. Matahari gitu ya. Kalau kalatea nggak mau matahari sebenarnya jenis orang apa sih tanamannya mau ke cenderung teduh ya? Maunya cenderung teduh tapi banget. Rebel nggak sih si kalau kalatea? Nggak, yang penting si medianya agak kering aja ya tempat teduh tapi medianya kering. Nah, boleh tahu nggak Teh ini medianya kalau dipakai untuk kalatea ini sebaiknya buat teman ngulik di rumah yang mau coba-coba tanam kalatea karena sekarang kan kalatea lagi naik daun nih. Ya. Banyak orang yang pengen tanam kalatea tapi kadang orang bisa salah medianya jadi angus,
Pertama dia nggak mau matahari langsung. Tuh, nggak mau matahari langsung. Terus? Kedua, kalau dari untuk itu ya, untuk pemecahannya tuh jangan istilahnya cuma di belah akarnya aja. Medianya tolong disiapinnya andam sih, andam ya sama itu, sama pupuk kandang. Andam itu apa teh? Andam itu sejenis tanaman kayak paku ya, pakis. Nah itu buat teman ngulik yang nggak tahu ya, andam. Ya itu bagus banget ya untuk tanaman itu kalapea. Kayak pakis. Ya. Jadi kalau beli di nursery sebut aja andam. Iya, ya. Andam. Jangan Pak Andam, bukan nggak ada. Andam. Nah, tadi kita belum kasih tahu alamatnya nih buat teman ngulik yang mau mampir. Ini melayani online nggak sih teh? Nggak ya. Kebetulan nih teman ngulik, biasanya justru Telim ini jadi tempat sentranya pedagang-pedagang online yang ngambil ke sini. Yeah. Ya. Jadi Telimnya sendiri tidak buka lagi online-nya. Jadi buat teman ngulik yang mau mampir, silakan mampir ke Jalan Jaran ya. Jalan Jaran. Hanjawar Pacet, arah Kota Bunga ya, Kota Bunga Puncak Cipanas. Wah, itu. Diulang sekali lagi. Jalan Hanjawar Pacet, arah Kota Bunga, Puncak Cipanas. Namanya ini Sukanagali ya. Sukanagali ya. Nomor telepon yang bisa dihubungi kalau orang mau ke sini. Kalau mau ke sini 0877 21411609. Tuh, langsung ke Teh Limnya aja. Harga bisa dinegosai, asal jangan beli satu. Borongan. Beli satu nawar lagi. Oke, Teh Lim, terima kasih. Sama-sama. Waktunya kita bahas kaletea. Boleh nggak kita bahas tanaman-tanaman lain nih di sini? Boleh. Banyak. Luas sekali loh teman ngulik di sini. Jadi don't worry kalau mau cari tanaman bukan hanya kaletea, masih banyak sekali tanaman-tanaman lain di sini. Nah, untuk yang kaletea, sekian dulu video kita kali ini. Kita ketemu dengan video-video selanjutnya bersama Teh Lim. Dadah, bye-bye.